Dan ini pula tinjauan trafik di beberapa laluan utama di ibu negara. Sulana Selamat meninjau sekatan jalan raya pada hari kelima Perintah Kawalan Pergerakan. Tinjauan saya bermula di Jalan Sultan Ismail. Aliran trafik berjalan lancar siang tadi. Bagaimanapun berbeza di Jalan Ampang dan Jalan Travels di mana kenderaan sedikit bertambah. Masih ada yang berdegil dengan menaiki kenderaan melebihi dua orang hingga dikenakan kompaun. Ada yang diarah berpatah balik kerana memberi alasan tidak munasabah seperti keluar membeli barang keperluan namun melebihi radius kilometer ditetapkan. Duduk di rumah dan jangan keluar jika tiada urusan penting. Beringat sebelum terkena. Rakyat Malaysia, tiada yang mustahil. Kita pasti menang jika sentiasa waspada dan patuhi SOP yang ditetapkan kerajaan. Suliana Selamat, Berita RTM.